mungkin beralih ke masalah perkara pidana umum nih Pak. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini kan juga menjadi parameter lah tentang aksi kejahatan. Ada, bisa digambarkan sedikit Pak, ada berapa jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta khususnya untuk perkara pidana umum ini? Baik, memang perkara tindak pidana umum ini untuk wilayah Jakarta saya pikir adalah sangat luar biasa, baik kuantitas maupun kualitasnya. Saya sampaikan gambaran jumlahnya ya. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP kami terima ini Kejati berikut jajaran ya, termasuk Kejari, untuk Januari sampai November 2014 ini itu 9.967 pemberitahuannya. Kemudian dari SPDP itu tentunya penyidik melimpahkan berkas perkara tahap pertama ya, itu kami terima 9.432. Kemudian proses P18, P19, dan lain sebagainya itu berjalan sedemikian rupa sehingga sampai pada penyerahan berkas perkara tahap kedua. Jadi sudah pelimpahan berkas perkara, tersangka, dan barang buktinya. Artinya perkara proses penyidikan sudah selesai, beralih ke kami di penuntutan berjumlah sebesar 6.908. Tuh, nanti kita bisa dihitung Anda selisihnya berapa. Dari 6.908 itu seluruhnya 6.908 itu telah kami limpahkan ke pengadilan untuk diadili. Mana yang bisa difahami di sini adalah tidak ada satupun tunggakan perkara yang kami terima dari penyidik Polri dan penyidik lainnya yang menjadi tunggakan. Semua kami limpahkan ke pengadilan untuk diadili. Ini yang perlu kami sampaikan. Tidak ada yang ngendon di sini. Ini juga tentunya perlu pemahaman dan kerja keras dari kita semua. Bagaimana penegakan hukum di bidang tindak pidana umum ini juga sebagai pendorong bagi kita semua, bagi negara, pemerintah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saudara bisa bayangkan dengan pekerjaan yang begitu banyak dan besar, kekuatan personil jaksa untuk wilayah DKI Jakarta ini kurang lebih 200-an. Hanya dengan 200-an. Di seluruh DKI, Pak, ya? Iya. Itu menangani perkara 9.000 sekian. Itu. Oke, Pak. Ini kan pidana umum ini kita menerima barang lah itu. Barang dari penyidik Polri, Pak. Nah, mindset kita kan mungkin selama ini kita hanya melakukan proses yang sudah barang jadi lah gitu katakan Pak. Nah, bagaimana Bapak dalam perkara Pidum ini bisa memberikan warna terhadap penegakan hukum khusus di wilayah DKI ini? Baik, untuk tindak pidana umum kami kejaksaan memang berkewenangan ketika masuk ranah penuntutan. Artinya kewenangan penyidikan adalah ada di kepolisian, ada PPNS dan lain sebagainya. Tapi perlu disampaikan bahwa peralihan dari proses penyidikan ke penuntutan ini ada ruang tahapan namanya tahap pra penuntutan. Untuk DKI Jakarta inilah yang kami kembangkan, kami inovasi bagaimana proses penuntutan nanti itu bisa sukses dan berhasil. Kita kembangkan proses pada tahap di pra penuntutan. Yang pertama jelas yang kami lakukan peningkatan kualitas kemampuan jaksa, baik itu teknis maupun analisis perkara.
Setiap saat harus kami lakukan pembimbingan secara teknis dan administrasi terhadap terjaksa. Nah, pembimbingan di sini yang kami kembangkan adalah keterikatan, keterkaitan atasan langsung adalah mutlak. Artinya turun langsung. Turun langsung. Jadi misalnya jaksa dalam perkara, saya mewajibkan kasihnya memberikan bimbingan pengawasan sekaligus kepada jaksa itu. Selama ini terjadi nggak seperti itu, Pak? Bukan tidak terjadi selama itu, tapi tekankan. Bagaimana hal itu saya efektifkan dan merupakan satu keharusan. Kemudian, di atasnya kasih adalah asisten. Saya perintahkan asisten berkewajiban juga membimbing dan memberikan pengawasan. Kemudian, untuk tindak pidana umum, saya juga bekerja sama dengan wakil saya, Wakajati. Saya perintahkan juga bagaimana mengkoordinir itu. Termasuk saya sendiri selalu setiap saat memonitor dan memberikan bimbingan itu. Sehingga kualitas jaksa ketika melakukan pra penuntutan terhadap perkara tindak pidana umum yang diterima dari penyidik ini mempunyai kualitas yang sangat memadai. Ketika nanti proses perkara berjalan di persidangan, itu bisa dipertanggungjawabkan pembuktiannya. Dan jangan lupa, yang terpenting adalah outcome dari proses ini adalah tercapainya kepastian hukum dan mencapai rasa keadilan. Artinya mereka, masyarakat yang dihukum atau diproses secara hukum acara yang berlaku tetap on the track dan tetap terjaga HAM-nya. Iya, sangat bisa memahami masyarakat. Jadi masyarakat ini seharusnya, walaupun itu terpidana, diupayakan kami ini merasa menerima terhadap proses dan sanksi yang disadari betul yang saya lakukan adalah kesalahan, sehingga merasa layak menerima hukuman. Itu bagaimana berupaya kita. Kemudian jangan lupa, ketika proses pra penuntutan ini adalah keterkaitan dengan penyidik. Konsep yang kami lakukan adalah keterbukaan dengan pihak penyidik. Kami berdiskusi, kami sampaikan apa yang kekurangan adalah berseperkara, apa yang difahami oleh penyidik Polri, kami terima, kita diskusikan. Ketika ada kekurangan di kami, kami harus bisa menerima. Tapi kebalikannya, ketika dalam diskusi itu memang ada kekurangan dari penyidik, mereka juga dengan lapang terbuka menerima ini. Sehingga penegakan hukum ini, walaupun ada tahapan penyidikan, penuntutan, tapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan ini saya buktikan. Saya tidak segan-segan memimpin ekspos atau gelar perkara dari penyidik Polri di tempat saya. Siapapun dan apapun pangkat penyidik itu. Saya tidak lihat itu. Tapi Anda bekerja sebagai penyidik, saya penuntut umum, mari kita diskusi. Bagaimana perkara ini nanti kualitas pembuktiannya, penyelesaiannya dengan baik. Oh, mereka welcome. Artinya mereka juga dipaksa untuk bekerja secara profesional. Oh, mereka tertarik kok. Mereka sangat tertarik. Dan sambutannya saya pikir sangat-sangat. Dan ketika kita menghadapi persoalan yang memang tidak bisa tolerir, saya akan bersikap. Contoh, ketika ini perkara tidak memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke tahap kedua, saya tidak akan pernah menerima itu. Pengaruhnya terhadap perkara yang masuk ini sendiri, Pak? Maksudnya? Apakah ada penurunan dari jumlah perkara? Oh, tidak ada. Tidak ada. Kalau saya katakan itu, justru kualitasnya sekarang sudah sangat meningkat. Dan kita, ketika dalam proses penuntutan itu, perkembangan terakhirnya itu saling-saling sangat menghargai, sangat memahami. Namun ketika saya katakan tadi, kalau ini perkara tidak memenuhi syarat untuk dilimpahkan, saya tidak akan pernah juga tolerir untuk dilimpahkan. Tapi ketika perkara itu sesulit apapun, seberat apapun, dan memang dari teknis pembuktian memenuhi syarat, kita komit, jalan perkara itu. Harus ke pengadilan, jalan. Baik, Pak, kalau gitu ini terakhir pertanyaan, Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan, Pak, sebagai closing statement
lepas dari kajian TBK ini. Jadi kejaksaan adalah lembaga penegak hukum, sebetulnya harus difahami ada bidang lain yang ada pada kita, yaitu bidang datun. Bidang datun itu yaitu membidangi perdata dan tata usaha negara, yang intinya membela atau menjadi pendamping dari pemerintah ketika melakukan hukum perdata maupun tata usaha negara. Yang kami kembangkan untuk di Kejati di Jakarta ini, saya sangat mengharap dan saya minta kepada teman-teman saya di bidang datun mengembangkan pemahaman pengetahuannya dalam hukum administrasi negara. Perkembangan negara ini tentunya harus diikutin oleh kemajuan perkembangan ilmu hukum administrasi. Lembaga pemerintah yang simbolnya jelas memiliki kewenangan itu, saya pikir yang saya baca ya, kan kayak kesannya hanya kejaksaan. Bagaimana kita mendukung pemerintah yang ada sekarang? Bagaimana negara ini bisa mewujudkan cita-citanya? Saya minta ke teman-teman saya bidang datun, dalami hukum administrasi negara. Karena apa? Kebijakan-kebijakan pemerintah ini nanti kan ranahnya di hukum administrasi. Siapa yang akan membackup itu semua dari sisi hukum? Nah ini mudah-mudahan itu bisa berkembang dan memang mempunyai peran yang maksimal untuk pemerintah. Kalau bidang datun di DKI Jakarta ini saya sudah cukup banyak. Kalaupun kami levelnya di tingkat provinsi, tapi kerjasama kami ini juga sudah di tingkat BUMN sudah ada dan sudah ada hasilnya. Konsep tentang datun itu yang tidak jadi primadona di kejaksaan itu disingkirkan dulu, Pak ya. Bagaimana? Mindset bahwa bidang datun itu sendiri tidak menjadi primadona di kejaksaan. Semua bidang di kejaksaan harus menjadi primadona di bidang masing-masing. Jadi ketika bicara bahwa bukan primadona, bukan zamannya lagi. Semua bidang punya lahan sendiri, punya kewajiban sendiri, itu kembangkan. Semua jadi primadona. Baik Pak, terima kasih atas waktunya wawancara bersama kami dan ya. Sampai jumpa Pak di lain kesempatan. Ya.